berikutnya adalah yang sering digunakan itu teknik hammer on. Jadi hammer on ini membunyikan nada kedua setelah nada pertama ya. Itu dengan cara diketukkan, boleh itu jari kedua atau jari tengah ya, ataupun jari manis. Ini telunjuk dan jari tengah atau telunjuk dengan jari manis. Contohnya begini. Saya akan membunyikan ya nada E dan F. Ini ya. Dengan hammer on. Jadi seperti ini. Nah, kalau dengan jari manis ini E ke fis misalnya. Ya. Jadi ada perbedaannya ya antara penggunaan jari tengah dan jari manis ya. Biasakan kita memainkannya itu satu jari per fret. Ya, makanya dalam senam jari itu ya ada permainan seperti ini. Nah, itu jadi diusahakan satu jari per fret ya. Atau kalau jari kita jarinya itu tidak terlalu panjang ya, maka kita bisa menggunakan jari telunjuk dan jari kelingking. Nah, itu ya. Hammer on. Ada juga kebalikannya dari hammer on, yaitu pull off. Ya, ini kalau pemain gitar ya sudah hafal ya. Biasanya teknik ini sering digunakan juga ya. Jadi, nada kedua itu dipetiknya oleh jari ini ya, jari manis, bisa jari manis atau jari kelingking ya.